gene ganteng mriki. Turune nang pundi? Turune mriki. Merem apa pemak? Jadi rian sejarah yang lukis nih ini gua tahun pinta. Tahun 83. Jadi rum suwi nih. Lewat sini Bu. 83. Niki ngarang napa diajari niki jan? Mboten wonten sing ngajari namung kula sekalian yang damel. Oh, ngoten. Jadi ngarang nek nunggu. Lah kok saged apik ngeten niki ajarin kali sinten, Din? Kalian kuwi piyambak kalian bapakipun. Kali bapak ya? Lah kok pilihane niki niku apa ora apa orang gawe wayang kulit kok malah melukis sampe kuring pripun iki? Ini adalah aset bangsa Bapak. Tulung riung iki bisa dimajukan. Ya wayang kulit ngantos sak menit. Oh. Panjenengan lukis. Nggih. Lan niku dipamerke. Nggih. Didol. Boten. Nampun ngedol. Ora ditok uripe piye. Saket Allah Gusti maringi. Mboten. Nggih, nggih. Pantes kula saged nguri-uri budaya pinten. Nggih. Terus saged nggih saged enten galeri untuk memancang gambar niku. Oh, saged. Nggih. Ngomong ya, jadi pamerke ten to? Nggih. Dipindah-pindah ten to? Nggih. Nggih. Untuk anu perdamaian Semarang saged. Kantor iku lan niku. Sak niki dingge pamer foto, kartun, lukisan. Kone sing tak pamer. Yang belum ada ini. Lah nggih, hari iki tak pamerke pripun to niku lho? Ke Jawa yang kulit ada. Wis kapan? Minggu ngarep. Dereng anu niku. Dereng sehat, Pak. Napa niku? Nggih, mboten ditambah lagi sik terus mriki kula cerita. Iki sing damel sinten sejarah sinten. Jenengan ampun pirang niku. Pirang terus pirang. Ajaran telem pundi? Riko, Pak. Riko terkorsi-korsi. Kursi Bapak. Cetok. Ya. Cetok. Mriki sekecok. Oh, nggih, Bu. Nomor 1000 anu Bapak Bu. Ya. Sak penak-penake apa itu kita daripada mohon maaf daripada apa sudah kita masih banyak yang kayak gitu ini loh aku jenenge bersyukur kalau kayak tempat tidur nggak berguna enggak sakit pilek enggak bisa tidur yang tidur nggak bisa ketilang menaikkan berapa ngeten pak yang buatan maksudnya ya di toto di iya masuk parung ikut pak saja Nggih. Lah kene muang tak dandani. Iki sementen to? Ada iki studio cilik. Nggih. Diatur ben ora kaya uwo. Ya Allah. Sementen to? Mama lho, mama. Iki lho tutupi rada apik ta. Terus iki jendelane rada gede-gede. Iya ta? Terus digawe kira. Umpama lho iki. Aku lha mengke pun ngoten jeneng ra gelem lah sing gelem kula. Tamu. Oke napa mboten oke? Oke. Lagi dolan nggene Bu Hermin. Bu Hermin iki pelukis napa bisa? Wayang beber. Wayang beber. Karyanya banyak sekali itu dilipat-lipat. Ini termasuk ya. Ini kayak gini kemarin habis dapat penghargaan kebudayaan 2018 ya. Ada pinknya juga. Nah, kondisinya memang seperti ini. Jadi begitu pentingnya kita perhatian pada seniman-seniman yang sangat langka, yang sangat unik. Hari ini kita ngobrol di satu ruang. Ruangannya yang mana? Ya ini. Untuk produksi, untuk macam-macam. Bu Hermin ini punya keinginan dengan
rumah sederhana warisan ini milik 3 orang ini. Dengan sebelah-sebelahnya itu dibuat untuk ya dipajang lah. Ben keren sebut galeri kan itu ya. Beliau ini kemarin lagi keras, sekarang sudah mulai agak membaik. Ini dokter-dokter yang membantu, makasih Pak Dokter ya semuanya. Masyarakat dulur-dulur yang bantu, matur nuwun. Nah insya Allah kita akan coba bantu tata. Mata mau itu ya. Kalau tempat tidur nggak mau. Maunya yang kayak gini, tapi ya kalau ini kita akan lebih baik, lebih bersih, mungkin akan lebih nyaman, sehat. Saya kepingin pelan-pelan nanti kita bantu kalau masuk dari gang ke sini, rumah ini bisa dijadikan sekaligus sebagai gallery. Jadi studio, orang dulang, nonton, piknik, TA ke sini. Mudah-mudahan orang bisa. Sehat terus ya, Bermin ya. Diajarin sama mami, ayo dong gambar. Harus.